Itulah semangat yang kita cari. Bukan senang tau nak mencapai kemerdekaan. Kita ni beruntung sangat. Tengoklah negara-negara yang masih berperang sana sini tu, bermati-matian berusaha untuk bebaskan negara dari jajahan. Sedar tak sedar dah lebih separuh abad negara kita merdeka. Syukurlah negara kita ni aman damai dan rakyatnya bersatu padu. Inilah pelajaran yang akan kita bincangkan pada episod kali ini. Hidup bersatu. Sebagai rakyat Malaysia, tak kira lah yang berbangsa Melayu ke, India ke, Cina ke, kita patut saling hormat menghormati untuk wujudkan perpaduan. Macamlah tokoh-tokoh negara kita selalu pesan, hidup kena bersatu. Barulah negara aman dan maju. Betul tu. Kita ambil satu contoh. Dalam kelas, kita belajar dengan pelbagai kaum. Kalau masing-masing tak bertegur sapa, sana marah, sini benci, boleh ke kita belajar dengan betul? Mestilah tak boleh. Cikgu pun tak seronok nak mengajar sebab anak murid dia tak bersemangat. Pandai betul. Apa kata kita saksikan segmen Hidup Sehat dulu? Tapi saya belum habis cakap lagi lah. Hari ini, aktiviti kesihatan Tai Chi tidak hanya diamalkan oleh kaum Cina sahaja, malah ia telah menarik ramai bangsa yang lain menyertainya, seperti orang Melayu sendiri dan bangsa-bangsa lain. Penglibatan pelbagai kaum dalam aktiviti fizikal ini secara tidak langsung menggambarkan satu perpaduan di kalangan penduduknya. Begitu juga dengan penglibatan mereka dalam seni kesihatan kaum lain seperti silat, yang kini menjadi taruhan hingga ke peringkat antarabangsa dalam bidang sukan. Ini bukan permulaan dalam usaha membentuk keharmonian di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Sebaliknya, kita terdahulu telah melihat gaya hidup ini dalam bidang pendidikan khususnya. Seperti kejaya guru yang kini menjadi pilihan kaum Cina dan India, tidak lagi dilihat hanya melibatkan kaum Melayu, melambangkan kesedaran dan tanggungjawab setiap individu dalam mendidik anak bangsa dan tidak hanya tertumpu pada subjek bahasa. Pilihan sekolah jenis oleh para pelajar membolehkan mereka menguasai bahasa asing selain bahasa Inggeris dengan mahir dan dapat meluaskan pengetahuan anak-anak dalam perbezaan budaya serta berkongsi idea dan pendapat supaya mampu berdaya saing untuk meraih kejayaan. Kita juga dapat melihatnya dalam bidang kepimpinan di negara ini. Buktinya, kehadiran menteri-menteri yang berbilang bangsa dan agama sama-sama bersepakat dan bersetuju membentuk corak kemajuan. Dengan kepakaran dalam bidang masing-masing, pemimpin bersatu membina satu lagi kemajuan yang kita sedang nikmati kini. Dengan penglibatan mereka, masing-masing mampu mengekalkan dan mempertahankan hak sebagai pengikut ajaran agama dan rakyat Malaysia. Kini, bidang ekonomi juga bertambah pesat. Orang Melayu sudah pandai berniaga sebagaimana masyarakat Cina. Begitu juga dengan kaum-kaum lain seperti India dan semua kaum minoriti yang terdapat di negara kita. Semua ini menggalakkan pertumbuhan budaya baru di kalangan setiap masyarakat. Boleh dikatakan setiap aktiviti sosial seperti karnival, fiesta dan macam-macam lagi yang dianjurkan oleh badan-badan tertentu mendapat sokongan dari pelbagai bangsa. Begitu juga terhadap aktiviti kebudayaan seperti majlis perkahwinan, perayaan dan sebagainya. Budaya kunjung-mengunjung sudah menjadi ikutan setiap masyarakat. Membantu dan bergotong royong sesama jiran tetangga secara tidak langsung telah mempereratkan lagi hubungan serta perpaduan selain dapat menimba pengalaman baru melalui budaya orang lain. Hari ini, Malaysia dilihat sebagai negara yang aman dan maju kerana rakyatnya yang berbilang kaum, budaya dan agama bersatu hati. Gaya hidup sehat ini bukan saja mencerminkan sikap mulia setiap penduduk, tapi dapat meningkatkan imej dan martabat negara di pesanan dunia. Alhamdulillah.
Maafkan jalan kau. Ya, aku maafkan kau lah. Macam tu kan bagus, sama-sama tahu dan berusaha untuk mengekalkan keharmonian negara. Ni tidak, sikit-sikit nak berlawan, sikit-sikit nak bertumbuk. Bukannya sebab apa pun, masalah kecil je. Disebabkan sikap buruk kita tu, sekolah dapat malu, mak ayah lagilah malu. Kalau dibiarkan, tak tahulah apa yang akan terjadi. Bagi saya lah Yumi, saya rasa lebih banyak keistimewaannya kalau kita berbaik-baik dengan kaum yang lain. Sebab? Sebab saya dapat pelajari lebih banyak daripada mereka. Terutamanya masa sekolah ni. Kalau kaum Cina, mereka ni selalunya bijak dalam pelajaran matematik. Dan India pula, jago dalam sukan. Alah, setiap kaum mestilah ada kelebihannya tersendiri. Kalau kita saling membantu, tentu kita akan berjaya. Saya pun boleh cakap macam tu lah. Yelah, tapi awak cuba bayangkan, apa yang akan terjadi kalau kita berpecah belah? Bertemu kembali murid-murid. Hidup sihat seterusnya akan membincangkan tentang nilai yang berkaitan dengan diri dan negara. Perpaduan yang terjalin antara rakyat Malaysia adalah salah satu bukti negara kita hidup dalam keadaan aman dan damai. Dalam mengorak langkah mengekalkan perpaduan, kejayaan serta kegemilangan negara, ciri-ciri dan nilai-nilai yang baik perlu ada dalam diri seorang rakyat yang setia terhadap tanah airnya. Perkara yang amat diutamakan ialah mengamalkan gaya hidup yang sihat dari segi jasmani. Sentiasa menjaga kesihatan dan mengamalkan pemakanan seimbang untuk membentuk tubuh badan yang sihat. Menjaga disiplin diri, menyelesaikan masalah yang dihadapi secara rasional dan meningkatkan daya ketahanan diri. Bijak memilih rakan supaya tidak tersilap arah tujuan. Rohani, mematuhi serta mengamalkan tuntutan agama agar diberikan petunjuk untuk menjadi insan yang baik. Intelek, belajar bersungguh-sungguh demi masa depan dan menjadi kebanggaan ibu bapa, guru-guru dan Malaysia. Sejajar dengan saranan pemimpin, gaya hidup yang positif ini menggalakkan perkembangan diri sehingga dapat berbakti kepada negara melalui kejayaan yang diraih. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab juga, kita mesti mengamalkan perkara yang berikut sebagai inisiatif mengekalkan serta memupuk keharmonian dan menjamin keselamatan negara kita. Berbudi bahasa. Saling hormat menghormati. Beramanah, ikhlas dan jujur. Mesra dan sentiasa bersabar. Tolong menolong dan bekerjasama. Berbaik sangka dan bertoleransi. Sedia meminta maaf dan memaafkan. Prihatin terhadap kebajikan orang lain. Sentiasa bersyukur dan berterima kasih. Menghargai setiap pemberian dan pengorbanan orang lain. Sesebuah negara merdeka juga amat memerlukan rakyat yang berjiwa patriotik. Perasaan cinta yang kuat terhadap negara mesti disemai dalam setiap hati sanubari masyarakat agar negara kita akan terus maju dan makmur serta mengekalkan kemerdekaan negara. Kamu mempunyai semangat patriotik jika kamu berbangga menjadi rakyat Malaysia.
mempunyai semangat kekitaan, berdisiplin, mematuhi undang-undang dan peraturan, peka terhadap isu alam sekitar, sentiasa berusaha dan tabah menghadapi cabaran, peka terhadap isu semasa dalam dan luar negara. Sedia berkorban untuk negara. Jika kita semua memiliki nilai-nilai ini, kita pasti dapat mengukuhkan lagi kedaulatan negara. Bersyukur sangat sebab berada di Malaysia. Tak ada perang macam negara luar tu. Itu semua sebab kita yang mengambil peranan untuk mengekalkan keamanan. Dan juga disebabkan pemimpin kita yang bijak, adil dan bertanggungjawab. Betul tu. Macam-macam yang pemimpin kita dah lakukan. Menggalakkan penglibatan semua kaum dalam apa jua acara atau bidang kerjaya. Macam apa yang akan kita paparkan dalam segmen terakhir kita ni. Melambangkan sebenarnya rakyat kita yang bersatu untuk mengekalkan kemakmuran negara. Isu pada episod minggu ini akan mengupas tentang kesan-kesan jika tidak memelihara alam sekitar. Sehingga ke hari ini, kerajaan masih giat melancarkan usaha-usaha yang dapat membantu memelihara serta memulihara alam sekitar yang semakin hari dilanda musibah. Negara terpaksa habiskan jutaan ringgit bagi menjalankan langkah-langkah ini. Namun, keadaan masih tidak berubah. Sungai-sungai di negara ini dijadikan tempat pembuangan sampah dan sisa toksik oleh sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Apa yang mengecewakan, sungai-sungai utama di setiap negeri yang menjadi mangsa. Keadaan ini menyebabkan sistem perparitan tersumbat dan gagal untuk mengalirkan air. Lama kelamaan, situasi ini pula akan mengakibatkan banjir kilat di kawasan berhampiran. Tidak cukup dengan sampahnya yang menggunung, ada pula pihak yang mengambil kesempatan mencari duit dengan aktiviti pembalakan. Kononnya tanah itu akan dijadikan kawasan pembangunan yang maju satu hari nanti. Akhirnya pokok dah habis ditebang, pembangunan tergendala di tengah jalan. Walaupun kompaun dikenakan dengan tinggi dan hukuman penjara yang lama, mereka seolah-olah menganggap ia perkara normal. Kesannya amatlah buruk. Tanah runtuh di sana sini, tanah mendap dan kita sendiri kekurangan oksigen yang diperlukan untuk bernafas. Bukan itu saja, habitat flora dan fauna juga turut sama terjejas kerana perbuatan manusia ini. Itu kesan yang kita nampak buat masa sekarang. Bagaimana pula masa hadapan? Mungkin generasi-generasi baru yang menjadi pelapis negara tidak dapat merasai nikmat alam semula jadi ini. Ketika itu, keperluan hidup mereka akan jadi lebih terhad kerana kekurangan bekalan oksigen. Penyakit menular-nular dengan cepatnya. Pada masa itu juga, bumi kita bukan lagi tempat selamat untuk kita duduki. Adakah semua ini akan berlaku? Tidak. Jika kita mula sedar dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar kita, didiklah diri supaya cintakan alam semula jadi dan jadikan ia satu kemestian dalam hidup masing-masing.
Wah, tengoklah. Sekarang jadi cikgu ke, doktor ke, askar ke, semuanya melibatkan pelbagai kaum. Betul tu. Inilah rahsia negara kita masih kekal aman. Diharap kawan-kawan dapat pelajari sesuatu yang bermanfaat hari ini. Itu sahaja paparan kami pada kali ini. Jumpa lagi minggu depan. Pada hari dan waktu yang sama. Bye! Penatlah, out tidurlah.